Tanya juga sudah jelas kok ya kalau itu bukan anak Dedi. Berarti aku nggak diakuin dong, Kak. Sakit hati dengan Puput, Dodi Sudrajat umumkan Aisyah bukan anak kandungnya. Puput langsung beri reaksi begini. Selamat datang di Saruni Channel. Dodi Sudrajat memang selalu muncul dengan pernyataannya yang kontroversial. Baru-baru ini, Dodi Sudrajat mengaku bahwa Aisyah bukanlah anak kandungnya saat menikah dengan Puput. Tapi sekaranglah waktunya, karena setiap Dedi lihat postingan-postingan apapun yang dinaikin Aisyah dihubung-hubungkan ke Dedi, ya kan? Aisyah begini, Dedi nggak bertanggung jawab, Aisyah begini, ya kan mau pansos juga, mau jelek-jelekin Dedi juga. Nah, pernyataan Dodi Sudrajat itu sontak membuat publik terkejut. Menurut Dodi Sudrajat, Aisyah bukanlah anak kandungnya. Nah, dengan begini kan netizen tahu nih, kenapa Dedi diem selama ini, kenapa Dedi diem, nggak mau statement apapun, sudah jelas sekarang Dedi bilang. Mohon maaf, Aisyah itu memang bukan anak darah daging Dedi. Selama ini, Dodi merasa Puput terus menyudutkan dirinya. Bagi ayah mendiang Vanessa Angel ini, ia tak mungkin tak memberikan nafkah jika Aisyah adalah anak kandungnya. Benar, bukan anak Dedi. Karena selama ini kan pihak sana selalu menyudutkan Dedi dengan tidak bertanggung jawab, dia tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Ya memang benar, karena kalau misalnya anak Dedi, pasti kan Dedi memberikan nafkah. Menurut Dodi, sesuai dengan tanda-tanda yang ia miliki, ia yakin betul jika anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Tanya juga sudah jelas kok ya kalau itu bukan anak Dedi, karena dari awal dia menggugat cerai Dedi dengan mengganti nama. Puput, mantan istri Dodi Sudrajat pun akhirnya menanggapi hebohnya pemberitaan di mana Dodi tak mengakui Aisyah sebagai putri kandungnya. Puput terlihat memposting foto Aisyah, almarhumah Vanessa Angel, dan Gala dalam satu frame. Puput menuliskan caption menyayat hati sembari memberikan pesan menohok diduga kepada Dodi yang dianggapnya telah menzolimi anak-anaknya. Gemetar jari ini untuk buat caption yang paling tepat untuk kalian bertiga. Baru paham di hari ini kenapa kalian ada pada satu frame foto. Sebab kalian manusia pilihan Allah yang sangat Allah sayangi. Sebab kalian hamba Allah yang terjolimi. Hashtag RIP Hati Nurani, tulis Puput. Jauh sebelum pernyataan Dodi Sudrajat yang tak mengakui Aisyah sebagai anaknya, Dodi sudah pernah menyebut bahwa Mayang tak punya adik. Suka sekali sama anak kecil gitu kan, dia kan gak punya adik gitu. Kala itu, Aisyah dalam sebuah vlog bahkan mengaku sedih atas ucapan sang ayah itu. Kemarin itu aku lihat TikTok, Dedi itu masa ngomongnya kalau Mayang gak punya adik, berarti aku gak diakuin dong, Kak. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Saruni Channel.